Babe Ridwan sama Agun Fajar di lapaknya si Uda nih, tempat sarapan kita. Assalamualaikum jauh. Ini mau mengaspal sampai ke Cirata. Sekarang jam 8.20. Karena kita geser yang terang-terangan, kita berangkatnya juga udah terang yo. Gak usah pagi-pagian banget. Lapak sarapan juga belum buka jam segitu. Lanjut yuk. Istirahat tadi sekitar setengah jam di lapak es campur si teteh. Taunya si tetehnya nggak jualan. Fajar kecewa aja. Satu-satunya alasan dia ikut kan ternyata tutup jauh. Tidak sesuai brosur. Lah iya. Tertipu brosur. Padahal nggak ada tulisan blind red brosur. Iya. Kayaknya dia bukanya cuman hari Minggu doang sih, seteteh itu. Sebenarnya ada jalan yang bagus, tapi kita milih lewat sini jauh. Kalau ada yang jelek, kenapa harus pilih yang bagus sih? Dinas PU harusnya bayar saya nih. Kalian jadi surveyor jauh. Uhuy, pokoknya mah, ey. Oh ini di luar rencana saya untuk kedua kalinya. Ternyata semakin ke dalam semakin syahdu. Ini kali kedua saya lewat ke sini, cuma dari arah sebaliknya waktu itu. Malam-malam, gelap banget. Bareng Om Gustar. Pas event Burandong waktu itu. Ini keren sih. Ternyata kalau masih terang. Mantap. Wah, gue
Rengannya bisa rontok nih kayak begini mah. Stasiun Rendeh jam 10 berapa tadi? Jam 10.40 istirahat dulu di warungnya seberang ini pakai apa namanya? Nipis madu, Jo. Kita mah nggak beli Coca-Cola lagi, Jo. Sekarang nipis madu ini sponsor gratis lah pokoknya mah. Tolong sponsorin Mayora. Iya, Mayora nipis madu nih. Kita tiap gue pasti nipis madu sekarang mah. Ya, enggak mau bola, enggak pantang, enggak sprint dulu. Kita dulu lah. Coklat yeah. Putih. Kayaknya enggak bakal Coca-Cola lagi sih. Soalnya ini lebih ada pemboikotan. Ini lebih enak dan lebih murah. Tidak ada lebih murah sih. Lebih enak, lebih murah. Dari Rendeh nanti ke Cirata. Sholat zuhur nanti di ya daerah Cirata sana aja sekalian makan siangnya, Jo. Nuhun, Pak. Waduk Cirata. Wah, mudun abadi nih sampai bawah nih. Pindah dulu kameranya, Jo.
ini suasananya kayak ngingetin saya di Blora, Jo. Ya begini di Blora. Jalanannya sepi, rumah-rumahnya ya di sini. Keren ini view-nya, Jo. Woi. Awas motor. Masih surut ya airnya. Ada pulau-pulau gitu. Airnya belum ceyah, Jo. Sampai juga di area damnya. 11.45. Tinggal nyari spot makan ini. Ya. Bendungan Cirata, Jo. Pencitraan semuanya ini. Emang keren ini view damnya, mah. Dari dam ya, ini mungkin panjangnya berapa ratus meter ini. 200-300 meter mah ada ini. Sok tahu aja dulu. Emang stab banget sih. Itu jauh di bawah sana itu titik finish rute Burata, Burangrang Cirata. Iya, waktu itu kan keluarnya di sana tuh. Sebutan apa? Hah? Rute Burata. Sekarang masih asik nggak ya? Soalnya musim hujan, Jo. Manis Cikalong Kulon Cianjur. Oke. Tadi kan sampai ke dam sini, jalannya mudun terus. Sekarang ya, nanjak terus lah. Sholat dulu tadi di sini, sekalian makan siang. Ini yang lapar. Bukan dia aja sih. Saya gila lapar, Jo. Jalan lagi. Kita nanjak-nanjak sampai ke Ciranjang kalau nggak salah namanya ya. Saya mah jelek soal nginget nama jalan teh, nama daerah.
Oke. Pas lagi main ke Saguling dari Raja Mandala itu jalannya sama persis jauh suasananya ya, sepi, adem, tapi kalau ini kayaknya lebih dominan mudunnya nih. Sampai sini nggak tahu kalau ke depan kayak gimana. Mabal jauh ini, adem pisan ini. Saya nggak punya alasan buat buru-buru, santai aja, nikmati syahdu jauh. Ah, seger. Kurang hijau gimana coba. Tapi kalau lewat sini malam-malam sih serem sih. Tuh. Oh my god. Ternyata kalau dari Cirata menuju Ciranjang itu rutenya hijau jauh. Sampai sini sih. Enggak tahu kalau kesananya. Ini syahdu lah. Seriusan, ini syahdunya banget ini. Dari tadi di sisi kiri nih, Waduk Cirata. Wah, ini kalau jalan kencang di sini sih kebangetan sih. Rolling, rolling, rolling. Keep rolling, 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 rolling. Ini setengah tiga menuju jalan apa ya, kita mau nyoba jembatan, kayaknya jembatan apung satu-satunya deh di Cirata. Mungkin saya nggak pernah main ke Cirata sejauh ini. Gak bisa habis ya. Allahu Akbar. Syahdu sih.
Tapi ini rollingnya udah jalan berapa jam ya? Udah jam 1, sekarang hampir jam 4. Hampir 3 jam kita kayak begini. Allah. Syahdunya sepanjang jalan. Kita sampai kekenyangan sama syahdu jauh. Udah gak mau yang syahdu-syahdu. Pengen ketemu warung. Keluar dari Purwakarta ini. Masuk Bandung Barat gitu. Cikalongkulan. Cianjur jauh. Sekarang masuk Cianjur. Belum Bandung ini. Allahu Akbar. Hah? Rest area Cikalongkulan. Punten, udah masuk Cianjur, tahu lagi kemana nih? Nama daerahnya apa ini? Ilmu yakin ngikutin maps. Jam 4.30. Bentar lagi saya berhenti rekamnya jauh. Karena kalau gelap kan jelek. Nanjak tapi kalau adem begini mah tetap berat jauh. Sampai di destinasi akhir dan kita lihat apa yang terjadi. Hahaha. Eng on perahu dong. Perahu lah, mau aja. Tadinya kita mau ke sana. Ternyata putus jembatannya jauh. Kita mau ke sana tuh. Jembatannya ujung.
kalah musim. Kita aja, foto-foto dulu. Aduh, ini mah aduh pokoknya mah. 17.20 kita dikasih kondisi yang aduh. Iya, mobil aja bisa kayaknya. Itu kayak perahu di rumput tau gak? Iya. Kayak perahu di lapangan bola. Night ride lagi, Joe. Jam 6, hampir jam 7 ini. Udah jam 7 ya? Mantap. Ini mukanya udah muka males. Muka males. Ini di Alfamart Ciranjang. Kita berempat punya keluhan yang sama, Jo. Pantatnya runyam semua. Gak ada yang selamat aja. Gak ada yang selamat. Punya. Masih kehitung aman sih. Iya, soalnya tadi lakbannya ditambah. Lakbannya ditambah. Iya, itu lakbannya ditambah aja joknya. Tambah pendek jadi makin tebal. Jadi ini udah pasrah mau gue seketemunya mobil loading atau mau full guys gimana nanti. Saya mah ngikut we lah. Pak Budi mau ke mana we, hayu saya mah. Cipatat dulu. Hayu lah Cipatat oke lah aing. Astagfirullahaladzim. 20.22. Ini masih OTW entah sampai mana ini. Saya closing di sini aja lah. Terima kasih teman-teman yang udah support di YouTube membership dan juga di traktir. Nanti GPS rute ini bisa ada di deskripsi. Teman-teman kalau mau ngikutin ya, kalau ya mau pulang malam kayak saya dan teman-teman nih, ikutin aja GPS. Rute jenaka jauh, tapi endurance-nya kalau teman-teman ngerasa pengen latihan endurance, rute yang tadi jauh. Keren pisan. Sampai ketemu di vlog gue berikutnya. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Kelihatan lah. Assalamualaikum.